Yo, halo guys, kembali lagi di channel Pororo Gaming guys. Oke guys, kali ini aku pengen main game Minecraft lagi. Yeay. Oke, tapi sekarang ada download map. Kalau kalian bagi yang mau download map dari survival ini, tapi aku saranin jangan dulu download map. Aku saranin download map itu nanti kalau aku sudah udah pro di map survival ini. Oke, karena ini aku masih noob banget, jadi meskipun aku masih mapnya masih noob, tapi aku bakal bikin link download mapnya dari sekarang guys, biar gak usah pikirin download map lagi. Jadinya aku bikin download mapnya dari sekarang aja, biar gak ribet-ribet gitu ya. Nanti di akhir video jangan dulu di skip, karena bakal aku kasih tutorial cara pemasangan map dari survival ini. Jadi jangan dulu di skip ya, mohon maaf, jangan dulu di skip. Oke okay? Ya yeah. Jadi aku saranin aja jangan dulu di download map ini, nanti di kalau menurut kalian kalau survival ini udah pro, nanti download aja gitu. Kalau sekarang itu masih cupu banget, jadi jangan dulu download, aku saranin gitu. Oke guys, banyak yang saranin aku main server Minecraft, tapi aku nggak dulu ya. Nah ini aku udah kumpulin spruce wood ya, karena aku off recorder ini, aku ini tebang-tebangin spruce wood ini ya. Dan ya gitu dah sih. Yaudah, kita pengen benerin dulu sedikit rumah kita guys, soalnya aku pengen mempercantik rumah kita karena ini jelek banget ya rumah kita tuh ya. Jadi kita pengen pakai pohon ini. Aduh, kenapa gini? Malah madep ke sana gitu ya. Nah, ayo harus ambil di sini. Aduh, masih aja gini-gini. Hei. Oke. Kita benerin lagi ya. Oh iya, padahal ini aja ya. Ya, kita coba gini ke bawah. Kita tebang. Tak ini dulu, hancurin-hancurin pakai pickaxe gitu, guys. Nah, jadi biar lebih cantik dan lebih keren gitu, beautiful. Oke, udah malam aja ya. Aku nggak punya kasur ya, dan kita butuh kambing, guys. Kita nggak punya kambing, nggak ada kambing yang berkeliaran dari tadi itu ya, guys. Dari episode 1 juga nggak ada yang berkeliaran kambing. Oke, jadi selagi nunggu ini, aku pengen lihat, aku juga udah punya pickaxe guys. Aku pengen menggali ke sini selagi nunggu pagi ya. Semoga kita dapat coal, karena kita butuh coal guys. Coal buat pencahaya ilahi guys. Kita butuh cahaya ilahi itu dari obor ya, itu kita butuh coal sama stick ya. Stick udah ada, cuman coal itu harus kita dapetin gitu. Gimana caranya? Hai, kayaknya bakal lama nih guys ya, aku main tebang-tebangnya ya. Udah deh, aku gak punya scope lagi, biarin lah. Tancurin ininya, soalnya maduk. Oke, gimana nih ya, yang bagusnya? Oke, sebentar, saya sedang berpikir dulu ya guys. Oke, kita kasih ini aja nih, kasih slab di sini ya, biar keren gitu ya. Oke, kita kasih slab, nice. Tapi dia jelek ya keluarnya, biarin lah. Kita hancurin lagi ya. Banyak yang saranin ya, open land aja. Open land, jadi bikin biar bisa main bareng gitu ini. Cuman masalahnya aku nggak punya koneksi yang bagus, karena aku jauh dari wifi-nya. Jadinya nggak bisa, bakal nge-lag, aku bakal patah-patah dan bakal keluar dari situ. Gitu guys. Ini bakal lama banget untuk cari coal atau iron. Jadi akan kupercepat aja. Oke, karena kita masih jauh dari tempat level coalnya. Dadah guys. Peace out.
Okay, guys, jadi ini aku sudah di sini ya guys. Aku di goa dari tadi, aku nggak dapat apapun ya di sana. Ya, jadi aku nggak dapat apapun di sana tadi. Jadinya, wih, ada laba-laba. Spider sini, spider, come here, come here. Ya, tadi nggak dapat apa-apa di sana di rumah jadi keluar aja. Sorry banget ya, aku lagi sakit ya, jadinya agak itulah ngeganggu. Oh, buah berry, bukan. Kira berry gitu ya. Lupa kalau itu versi beda. Buah berry tuh enggak ada zaman di versi ini gitu. Ini versi 1.12. Oh ya guys, kita mau cari domba, susah banget dah. Ada ini sapi. Okay. Maaf banget kalau nggak ada background dari game Minecraft ini karena aku nonaktifkan. Kalau nanti kalau dinyalakan itu nanti kalian takutnya takut copyright gitu, tapi sebenarnya enggak sih, cuma nanti coba-coba aja sih. Gelap banget ya. Okay, kita sudah bakar daging, kita bakar lagi menggunakan kayu bukan pakai kol karena kita nggak punya kolnya. Ini ada gua hero ya. Kita coba gali di sini. Takut ada zombie ketang di sana. Enggak, enggak jadi. Kita coba gali di sini, guys. Aku juga kebenaran udah punya pickaxe batu ya tadi aku buat. Di skip tadi. Okay. Dan ini kayaknya bakal lama. Aku mau bikin crafting table tapi enggak bisa. Harus pakai harus tebang-tebang dulu ya. Kita coba tebang-tebang. Dan kita bikin crafting table. Kita bikin crafting table untuk di gua ini. Sebenarnya ada di atas, cuman aku bikin lagi aja lah. Biar jangan miskin karena crafting table ya. Akhirnya ada juga ya si Cole ini, si Cole ini akhirnya kita bisa mendapatkan Cole ini ya. Banyak banget akhirnya. Dari tadi aku cari ini enggak ketemu-temu, ya Allah. Hai. Tapi ini kalau dapat Cole itu sekali banyak ya. Jadi enggak apa-apa lah ya. Dapat banyak kol itu sekalian lah bikin obor. Ini udah malam ya, sebentar kita gali-gali dulu, gali-gali yang penting ada kol ya. Kita gali ke sana ke atas. Ini sangat gelap banget jadi maaf banget ya kalau ada yang kelewat or apa gitu ya. Oke, ini sangat gelap. Oke. Ada ini dong, iron. Akhirnya dapat iron juga ya. Tas kalian beli pedang, bikin pedang sebenarnya, bikin pickaxe sama bikin shears untuk dapat domba ya, gunting. Biar sekalian dapat domba itu. Kalau dapat domba itu langsung kita gunting bulunya. Eh, ada laba-laba, nyuk kaget. Ayo kita tebas aja sekalian lah. Ayo sini. Ya nggak dapat apa-apa dong. Dikira bakal dapat drop ice spider atau string gitu ya, bisa bikin panah. Aduh kaget kan. Langsung jebol ya. Yaudah guys, akhirnya ya. Yaudah kita ini dulu beresin-beresin ya, banyak ore yang nggak berguna di sini. Dan kita juga akan remove ruang rahasia kita di rumah kita. Ini rumah idaman enggak sih, rumah pertama kita ini sangat bersejarah sekali guys. Yaudah guys, aduh kaget kan guys, ada adik aku guys. Iya, yeah. Yaps. Oke, dan aku nggak mau jadiin ini buat pembakaran soalnya sayang banget. Terus aku langka ya, ini langka diamond atau langka coal ya. Kita jadiin obor ya guys, jadiin torch. Kita ya ini lo taruh ini sebagian dan aku bawa segini aja. Kita taruh di sini untuk penerangan.
Ini kita akan ini aja, remove aja kali ya. Dadah ruang rahasia. Kita ini dulu, kita butuh pickaxe. Dan ini tancur-tancurin. Kita ambil lagi ya. Soalnya ini kita tuh masih miskin, guys. Jangan beranggapan kita buang aja itu. Kita masih miskin, guys. Oke, kita coba. Dadah ruang rahasia. Goodbye. Oke, dan kenapa masih gini? Oh iya. Kita terlalu pendek. Kita butuh ini slab lagi karena kita terlalu banyak ini crafting slab, guys. Terlalu banyak gitu. Dan kita mau ngapain lagi ya? Oh ya, kita mau explore. Sebentar, kita explore. Ada sapi, itu bun. Kita butuh makanan, guys. Di sini BTW ya. Domba itu jarang di sini. Domba atau kambing apapun itulah. Tapi di sini terlalu banyak sapi. Ya, tetap bersyukur saja. Nanti datang domba sendiri kan ngelewat dah. Yaudah, kita bakar. Kita panggang dulu, guys. Di furnace gitu, guys. Oke. Kita bakar, kita bakar, kita butuh makanan ya. Tapi pindahin dulu nih yang gak berguna ya. Oke, sepertinya cuma ini doang dan torch untuk takutnya nanti kita butuh ya. Kalau gelap gitu. Alright, dan ini mau malam, udah sore ya. Udah maghrib kayaknya nih. Mau ngapain lagi? Kita cari-cari taunya aja ada dapat domba ya. Tapi takut kesesat, tapi biarin aja lah. Wah, ada itu pumpkin. Labu. Tapi enggak usah deh. Soalnya deket dari rumah. Nah, ada sapi. Ayo cepetan. Cepetan nanti bisi. Bro, malam. Ayo, mana rumah kita? Mana rumah kita? Oh, itu dia. Hampir aja kesasar ya. Ayo cepetan kita kesini. Sebelum malam. Sebelum ada zomboy. Oke, kita dapat daging, kita pasak lagi ya. Kita jangan dulu makan ya. Soalnya biasanya kalau daging ini dimakan itu langsung nambah 2 hanger bar atau 4 ya. Gak tahu sih, kadang-kadang 4 hanger bar yang nambah. Oke, kita dapat iron yang banyak. Oke, kita jadiin sekalian lah. Pedang. Oke, sorry. Yeay, dapat pedang. Dan kita bikin sear. Oke. Dan sisanya kita mau bikin apa lagi ya? Rapi-rapiin bentar. Kita sudah punya yang mahal. Kita bikin ini aja nih. Pickaxe kalau enggak X, ya sama-sama aja kan ya. Pickaxe. Nah, pickaxe aja. Oke. Maaf banget kalau aku salah ya. Pickaxe atau X gitu ya. Sama-sama aja kan ya. Beda kita beda. Oke, dan kita ambil obor kita ya yang banyak. Soalnya kita butuh banget ya. Kita rapi-rapiin dulu biar nanti simple gitu ya. Simple. Gak usah atur-atur lagi gitu ya. Gak usah ribet-ribet gitu. Oke, guys, ini emang agak panjang ya durasinya, sampai 14 menit ya. Oke, guys, kita akan langsung beralih aja ke desktop aku untuk tutorial gimana cara menambahkan map ini. Oke, guys, jadi aku udah beralih ke tampilan desktop aku ya. Jadi kalian tinggal cek link di deskripsi video ini, ada tulisan download map. Oke, dan nanti kalian bakal teralih ke sini. Kalian download aja di sini, klik ya, klik. Tunggu sebentar. Nah, di situ bakal ada tulisannya survival iterar. Nah, aku sudah download. Yes. Maaf banget kalau bisingnya, ada suara blender. Jadi
kita extract here. Nah, passwordnya itu adalah Pororo Team. Ya, dan oke. Nah, ini dia udah muncul Survival. Ini ya. Ini. Ya. Dan ya. Kita langsung ke sini ke Windows Steve, dan ini nih angka 5. App data persek. Nah, di sini langsung buka aja ini ya. Minecraft. Nah, ini kalian ke save. Kalian ke Survival YT. Nah, kalian hapus Survival YT dan kalian masukkan foldernya, kalian drag ke sini. Kalian lepas di sini ya, guys. Lepas. Ya, nanti bakal langsung terpindahkan, tapi kan aku ini ada double, jadinya bakal ada tulisan gini. Kalau kalian pasti nggak ada. Ya, langsung bakal masuk. Dan silakan mainkan, dan jangan lupa aku mainnya di versi Java Edition 1.12. Jadi udah kayak gini doang ya tutorialnya, gampang banget. Dadah guys, peace out.